Enggak, tadi saya ada videonya loh. Enggak, masalahnya ada apa ini? Hah? Masalah gini mas, mas jangan ikut campur ya. Pokoknya saya jelaskan. Ya. Orang ini ya lewat jalur kami yang seharusnya bayar 200.000 mas. Jalur apa ini maksudnya? Jalur atau lintas? Ini kan ngojek dia. Lintas. Nah, anda sebagai apa? Saya. Keamanan di sini. Keamanan sebagai apa anda? Masyarakat. Ya, keamanan kalau misalkan apa? Ada seseorang, kalau sudah bayar orang ini. Keamanan dia saya jamin. Namanya pungli itu Kang Mas, nggak boleh begitu. Sudah seharusnya kayak gini. Nih. Ini kasihan. Motor enggak? Kalau bawa motor bayar kepada saya. Enggak, ini kasihan tukang ojek, dia menafkahi anak istrinya, pendapatannya enggak seberapa. Gitu loh. Uang, kalau sampean enggak punya rokok, ini rokok ada. Uang 200.000 buat apa sih? Buat keamanan dia sendiri. Iya. Gitu. Buat taruh nyawa dia sendiri. Ya bukan begitu, cuma kan kasihan dia punya anak istri. Bangun Mas, bangun Mas. Enggak apa-apa Mas, bangun Mas. Ini jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke, yang kedua untuk pengobatan batuk menahun, dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri, yang keempat untuk mengobati lumpuh total, yang kelima untuk mengobati kencing manis, dan yang keenam untuk mengobati ambeien, yang ketujuh untuk mengobati lambung, yang kedelapan untuk mengobati usus buntu, dan untuk mengobati jantung, dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru, dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun, yang kesepuluh untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa, dan yang ke-13 untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran, dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenung, guna-guna, solawat, al-badar al-laduni, dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah diruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non-medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kunci motornya kemana? Kunci motornya ini? Aduh, jangan begitu mas. Maksudnya apa ini? Gak boleh begitu, gak boleh. Anda maunya apa sekarang? Kamu dari siapa mas? Saya bukan dari siapa-siapa. Saya numpang kebetulan lewat aja. Ada orang ini di aniaya. Jadi gak usah ikut campur. Oh mas. Ini bu. Orang ini kayaknya mau disunat lari. Bener. Gitu iya. Kan? Sunat lari gimana maksudnya? Ini buknya pakai sarung. Iya, mau disunat lari dia. Kamu jangan ikut campur kalau belum disunat ya. Sini. Saya nggak ikut campur, cuma di sini saya kasihan kepada bapaknya ini, kenapa dipukul. Memang dia udah pengen kayak gitu. Emang gimana tadinya mas, kok bisa dipukuli begini? Yo, jelasin aja. Mau narik
Gitu Pak, menarik. Terus inilah nyegat saya di jalan itu di Adang. Mereka berdua langsung tiba-tiba langsung pukul aja dia Pak. Pukul iya langsung dipukulin terus. Kamu jangan gitu. Kamu udah ada videonya, udah ada buktinya loh ini, jangan sembarangan. Ngancam terus itu Pak. Saya bawa kamera loh, jangan sembarangan kalian. Saya viralkan kalian. Kalau berani, kamu maksudnya ini pembela kebenaran apa gimana? Saya bukan membela kalau kebenaran, Bos. Batman. Iya. Kasihan ini, punya anak istri. Kamu pendapatan saudara sehari enggak berapa? Bukan kasihan nih. Saudara kita. Pendapatan sehari paling dapat 100.000, dia kasihan dia. Belum bensin. Belum bensin, belum apa. Udah saya lihat dia narik udah 3 kali, tapi saya geledah uangnya enggak ada. Ya makanya itu. Orang cebol narik. Anda jangan jangan seenaknya sendiri kalau begini. Orang sini Mas, dengar Pak, orang sini itu bayar 100.000 per jalur. Udah pada itu satu hari bebas mau siang mau malam dia satu hari. Satu hari gimana? 200.000 ke mana? Bebas mau ngambil mana kayak ojek-ojek mana? Pak, bohong itu Pak, selalu itu kata orang-orang juga. Terus. Berarti kalian preman pungli nih, enggak benar. Tobat kalian. Jangan ganggu gimana orang masyarakat. Gimana cara bertobat? Gimana Mas? Gimana cara bertobat coba? Saya pengen dengar. Loh. Ambilin uang. Iya. Bertobat itu tidak boleh melakukan pemalakan kepada orang yang lemah, Bos. Saya mau sekali bertobat. Asalkan. Mau saya ajarin bertobat? Enggak, asalkan. Asalkan apa? Kamu membayar 5 juta buat kami. Benar itu, Bos. Berarti kalian ini enggak benar kalau kayak gini caranya ini. Enggak benar. Uang 5 juta katanya enggak benar. Itu buat happy. Ini supaya ikut campur, pelajaran aja ini. Gimana? Ya saya tidak asing dengan muka-muka ini. Iya, sama. Saya sering lihat dari HP saya juga ini. Ian guru kamu ya? Hah? Ian guru kamu ya? Ya kalau udah tahu saya Ian guru kenapa sekalian kalian kita bantai guru teman-temannya bayar sama kita. Benar. Takut sama kita. Bantai gimana, Bos? Udah Mas, duduk aja sini Mas, enggak apa-apa Mas. Saya enggak tahu preman di sini, enggak ada preman-premanan bagi saya. Nih, kenalin. Kira preman pucuk. Pucuk apa? Itu rambutnya pucuk. Pucuk dangdut. Aduh, lain. Udah sekarang gini. Bertobat enggak kalian? Siapa kamu saya harus bertobat? Aduh, Mas. Sini, sini. Santai, Bos. Jangan main kekerasan. Saya urusan dengan dia, Mas. Aduh. Ini orang dianiaya, jangan begitu. Kasihan dia. Dia cari nafkah dia. Mana buktinya? Dia cari nafkah. Tanya aja dia. Dia bonyok enggak coba lihat. Kemudian ya. Dianiaya. Pada biru-biru benjol-benjol begini semua, nah dipukulin kalian ini. Jangan begitu, enggak boleh. Saya dengan baik-baik kepada kamu tadi ngomong, Mas. Mana ada baik-baik, Bang. Uang 200.000 buat cakam. Ya. Iya, buat cakam. Ini cuma minta doang kan. Nah. Kenapa ada kamu? Ya udah sekarang kalian butuh uang berapa? Enggak banyak. Saya kasih, tapi ini punya uang banyak. Tapi gini, dengan satu syarat saya kasih uang kalian, tapi jangan diulangi lagi kelakuan kalian seperti berapa, ini. Berapa? Berapa? Kalian mintanya 200.000 kan? Dengar Mas, 200.000 per hari saya. Dari satu orang. Saya ngambil 100 orang. Terus? Berarti 200. 2 juta satu hari. 2 juta satu hari. Waduh. Kali satu bulan 60 juta. Kamu membayar 60 juta buat keamanan kan? Boleh. Ya nggak boleh begitu lah, kasihan. Bertobat kalian yang benar. Jangan begitu mencari rezeki itu yang halal. Itu. Apa ini? Cari rezeki yang halal, Mas. Jangan begini. Ini kan halal. Saya nggak mencuri. Iya. Ya, mencuri gimana? Kita meminta. Meminta. Mas yang dikasih orang meminta. Ngasih kamu. Yoi! Babut. Mas, kenapa? Apa? Kamu jangan sosok di YouTube. Saya akan buktikan kekuatan ya, saya. Ya coba. Saya akan melihat pembuktian bahwa kamu itu punya kekuatan atau tidak. Ya sudah, silap. Dari bos. Rapet. Rapet. Kalian. Sini mas. Tadi diapain dia? Dia udah lumpuh nggak bisa apa-apa. Ya itu dipukulin terus ya mang ini. Pukulin gantian nggak apa-apa saya suruh. Hancar terus. Rengsek kamu. Awas. Mampus kamu. Tadi juga peler saya digituin sama kamu.
Kalian jangan diulangi lagi kalian kelakuan seperti ini. Bertobat nggak kalian? Hah? Ampun nggak? Ampun nggak? Ampun nggak? Tidak. Masih ngeyel kalian ya? Bismillah. Ya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Wakil Kesatu Wali Allah Pangeran Pengampun Cianjur. Kalau nyunakan datang panjenengan nyunakan mereka ini ya Allah, jadikanlah kaku setruk setruk. Puh. Dah, kamu udah saya ingatkan dari tadi, kalian malah ngeyel. Akhirnya begini kan, kebuktian kamu setruk sekarang, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kalian. Kalian nggak usah bikin masalah hidup itu. Sain kamu. Kalian nggak usah bikin masalah hidup itu. Jangan memalak-malak orang lagi usaha, lagi ngojek, lagi apa. Kalian mau jadi preman-premanan di sini, nggak ada artinya. Kalian kalau nggak bertobat, tetap setruk seperti ini kalian. Paham? Jangan diulangi lagi kelakuan seperti ini ya. Saya ingatkan jangan diulangi lagi ya. Udah kameramen, nanti Mas pulang aja nggak apa-apa. Silakan bawa aja motornya pulang nggak apa-apa. Pulang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini akan aman nanti untuk kedepannya nggak apa-apa. Oke kameramen matikan aja dulu nggak apa-apa. Biarkan. Jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat untuk mengobati lumpuh total. Yang kelima untuk mengobati kencing manis. Dan yang keenam untuk mengobati ambeien. Yang ketujuh untuk mengobati lambung. Yang kedelapan untuk mengobati usus buntu. Dan untuk mengobati jantung. Dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun. Yang kesepuluh untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran. Dan yang kelima belas untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, tolawat, al-badar al-laduni. Dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah di ruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri.